Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Sedia maklum kemelut rumah tangga yang berlaku kepada Bella Astila dan Alif Aziz hingga ke hari ini masih lagi menjadi bualan ramai. Terbaru melalui laman TikTok, Bella kelihatan aktris terbabit repost satu babak di dalam K-drama yang seakan-akan berkait rapat dengan situasi yang sedang dihadapi olehnya sekarang ini. Di dalam babak tersebut, pelakon utama mengucapkan tahniah kepada rakan baiknya yang telah merampas suaminya dan menganggap rakan baik telah mengambil sampah yang telah dibuang oleh dia. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen bersorak apabila melihat Bella repost video tersebut karena merasakan ia sememangnya ayat yang perlu dia berikan kepada pelakon Ruhainis. Bahkan ramai yang meluahkan rasa gembira karena kelihatan kali ini pelakon tersebut benar-benar sudah tawar hati terhadap suami Alif Aziz yang selama ini berlaku curang terhadapnya beberapa kali. Sekadar info, Alif Aziz enggan menceraikan Bella Astila dan mengakui masih menyayangi istri serta akan mencuba sedaya upaya untuk lakukan pelbagai perkara agar dapat menyelamatkan rumah tangga mereka.